bersama gua si Meow Awu. Kali ini, yuk langsung saja kita akan melanjutkan untuk bermain game Evil Nun The Broken Mask. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil menemukan cara untuk keluar dari sekolahnya Evil Nun, teman-teman. Nah, sekarang tinggal eksekusinya aja nih. Apakah Mio Ok bisa atau tidak? Langsung saja kita ikutin gameplay Mio Ok bermain game Evil Nun The Broken Mask. Let's go! Come on, hurry! Use the mask to get out and let's save them! Oke, spasi. Gimana spasi? Oh, oke. Gua tahu ini. Ah. Wow, keren kali. Thank you, bro. Ternyata OP banget ini, guys. Ini OP banget. OP banget. Oke, pertama-tama kita harus ke Craft Boy, kan? Kita harus ke Craft Boy. Sister Philippa ada di mana nih, guys? Kita pelan-pelan dulu. Oke, masih ada Sister Philippa di situ. Dia masih mengambil laundryan. Kita harus berhati-hati. Hati-hati juga dengan Sister Madeline. Oke, nice. Dia udah pergi, teman-teman. Sekarang kita coba pelan-pelan ke bawah. Ah, mantap sekali. Harusnya kita udah lolos ya, teman-teman, di bawah sini. Harusnya. Oke, pertama-tama yang harus gue lakukan adalah coba pergi ke ruangannya Crafter Boy. Kesini ya. Ada yang nangis. Jangan nangis, napa? Nanti aku juga sedih. Teman-teman, jangan nangis. Oke, ini dia. Bro. Aku menemukan sesuatu nih, bro. Quest. Kamu bisa nggak nyelesainnya? Nih. Philippa has to... Hah? Oh ya ampun, Philippanya harus meningsoi terlebih dahulu sebelum kita kasih blueprint ini kepada dia, guys. Tidak. Oke, gua drop aja terlebih dahulu blueprintnya, taruh di sini, teman-teman. Dan kita cari cara gimana bikin si Sister Philippa meningsoi. Ada satu cara sebenarnya, yaitu memakai bom. Tetapi kita harus kelilingin tempat ini dan mengambil bom tersebut. Apakah Mio Ok bisa lolos? Aku pun tidak tahu. Mari kita coba ambil terlebih dahulu ya. Mohon maaf. Bro. Aduh, aku dikunci, guys. Aku tidak bisa lolos. Kanan kiriku. Wah, developer tolong aku. Oh, untung aja aku bisa teleport. Untung aja bisa teleport, guys. Kalau enggak gua harus mulai lagi dari awal. Gua dikunci, gua dipepet. Oh no. Aku anak baik, rajin belajar, bikin PR setiap hari, dengar-dengaran dengan orang tua. Oke, okay, guys, udah pergi. Oke. Okay. Serem banget, tiba-tiba dia ada di sini. Oke, okay, gue harus hati-hati. Gue lupa lagi harus kemana. Ini bisa. Aduh, terkunci lagi yang ini. Yang ini. Gak bisa. Ini. Bisa. Oh no. Eh, ada note. Dear my son, another year pass. I cannot shake again. I hope through this letter I send you, you will come to your sense. Please know that you always my thought in my heart. Also, I know that while ago you went to a summer camp of our religious company, but in other school. Did you know that we do the same activity here in the summer too? If that's up to me, we can do that in the winter, spring, and wherever you want. Come wherever you want. We have a great time. Unable to live here. Oh, ini. Guys, gua menemukan sebuah secarik surat yang kemungkinan besar ini adalah tulisannya Sister Madeline atau si Evil Nun yang akan diberikan kepada anaknya, yaitu si Rod Ice Cream. Kemungkinan besar ya, teman-teman, karena dia bilang aku tidak bisa keluar dari sini.
Semoga aku bisa bertemu dengan kamu. Wow, GG Gaming guys. GG Gaming. Oke, sebentar. GG Gaming, gue baru lihat. Dan connect gitu loh teman-teman semuanya jadinya. Kan setahu gue si Sister Madeline itu tidak bisa meninggalkan sekolah yang satu ini. Makanya dia butuh si Sister Philippa untuk melakukan penculikan, ya kan? Aduh. Sekarang gue terjebak. Aku terjebak dan tak bisa lari lagi. Aku lari. Oke, okay, nice banget. Nice banget. Oke. Okay. Bedeh. Aku bisa teleport. Ngebling teman-teman dengan kekuatan baruku. Seharusnya aku tidak akan tertangkap ya teman-teman. Tunggulah aku. Aku akan sneaky-sneaky. Salah. Bukan di sini. Nah, ini dia. Oke. Masih aman. Setahu gue di bawah sini ya. Nah, tuh kan bener. Oke, ambil yang ini, guys. Ini dia nih. Ini dia si jali-jali. Dan kalau nggak salah untuk menggunakan doll yang satu ini, gue harus sembunyi terlebih dahulu di lemari. Oke, semoga aja dia masih ada di situ dan tidur ya. Si Sister Philippa. Oke, gue coba dari sini bisa gak? Setahu gue bisa masuk dari sini. Nah, tuh kan. Betul sekali. Tuh kan dia tidur. Dia tidur, guys. Bisa gue gunain gak sih? Aktif doll. Tuh kan. Kaget gue, ya ampun, untung aja gue bisa sembunyi di sini. Mari kita aktifkan. Kita cari Sister Philippanya. Ada di sebelah kanan sini, teman-teman. Maafkan aku. What did I just hear? Aku mendapatkan achievement. Bikin meningsoi Sister Philippa. Maafkan aku, Sister Philippa. Oke, berarti kita sudah bikin meningsoi si Sister Philippa kan? Pertanyaannya, ini kalau gua langsung belok ke kanan, apakah dia akan ngedetect gua atau enggak ya, teman-teman? Aku juga ingin melihat si Sister Philippa. Sister, maafkan aku. Tidak. Dia sudah menjadi seperti itu, teman-teman. Oke, supaya cepat, gua akan taruh di sini nih. Supaya cepat. Hide. Hampir aja. Go out. Wes. Sneaky-sneaky banget gak sih Miaw Auk? Udah pro banget nih temen-temen Miaw Auk bermain game yang satu ini. Mantap. Sekarang kita tinggal pergi ke si Crafter Boy lagi ya. Semoga aja sekarang udah bisa. Mode yang pertama udah kan? Kok gak dicorek? Biasanya kalau udah kelar dicoret, guys. Kill Sister Philippa. Atau caranya berbeda lagi? Tar. Kita coba dulu. Tuh, nggak kecoret, guys. Bisa nggak? Oh, bisa. Original blueprint of the boy with the blue hands. Oh, ini adalah original plan dari anak kecil yang mempunyai tangan biru katanya. Oke, dia keluar. Oh, akhirnya pintunya dibuka tuh, guys. I see. Berarti sekarang gue udah bisa ambil ini dong. Bisa, teman-teman ya. Mantap sekali. Oke, ada dua tempat yang bisa gua unscrew. Ini dia mau kemana nih? Gua harus kemana nih, guys? Wah. Developer! Ngebug lagi! Ditabrak sama tikus. Langsung melayang dia, guys. Oke. Okay. Oh, mereka semua disuruh keluar. Tuh. Mereka semua disuruh keluar, guys.
Ah, I see. Kalau begitu sekarang gue harus ngapain? The lost children of the laundry moving out to the outdoor parking lot. Oke, mereka semua bergerak ke arah keluar parking lot ya. Kalau begitu sekarang gue akan mencari tempat yang bisa di unscrew. Nah, astaga ini yang masih makan. Aduh. Tar. Ada anak kecil katanya yang harus kita tuntun ya, teman-teman. Gas silinder. Aduh, kayaknya ini kepake nih, teman-teman, gas silinder. Tapi gue gak bisa ambil. Tar. Drop dulu. Nanti ketahuan dong. Oh iya juga ya. Kalau gue ngedrop item, nunduk dulu, Miok. Tuh kan. Nunduk dulu baru taruh. Oh no. Berisik banget itu, guys. Berisik banget. Oke, sabar. Semua anak kecil lagi naik ke atas. Aku ambil lagi. Kayaknya masih ada satu lagi ya, teman-teman. Mana itu? Ah, ini dia. Bener kan? Bukan begitu. Nice banget. Ini udah kelar. Gua taruh dulu di sini. Ambil lagi ini satu ya, teman-teman. Oke. Masing-masing lagi pergi ke atas. Sekalian gua cek terlebih dahulu semua pintu ya. Lah, dia di sini lagi ternyata, teman-teman. Ngapain kamu di situ? Aku tidak mau lihat ke bawah. Jorok banget soalnya. Ayo. Kita keluar dari sini. Oh, bener, guys. Gua harus nuntun dia nih sampai di luar nih. Kalau yang lain kayaknya bisa sendiri. Cuma dia doang nih yang harus butuh perhatian khusus ya. Buset dah. Ayo. Udah, jalan yuk. Iya, sebentar lagi kamu akan pulang kok. Bersama aku pulangnya. Kamu harusnya senang. Karena aku juga akan senang. Kita semua akan bebas dari sini. Dan tidak akan menderita lagi. Oh, udah semua kah? Nanti kalau masih kurang, gue turun lagi deh. Ini gue bawa satu kali ya. Oke, pertanyaannya, si Sister Madeline bakal kemana nih? Sister Madeline-nya bakal gimana nih? Lah, tikusnya ikut pergi, guys! Tikusnya ikutan pergi, astaga! Weh, itu suara Sister Madeline, guys. Itu suaranya Sister Madeline. Oke. Sebentar, gue cek terlebih dahulu. Oh no, dia tahu gue. No, kenapa dia pergi? Ibu, aku lari dulu guys. Oh no, apakah Sister Madeline akan menangkap kita semua, teman-teman? Oh, ditutup sama William, guys, ditutup sama William. Tunggu dulu, aku harus masuk lagi. Kenapa anak kecil yang tadi pergi? Tadi dia pergi ke sini, guys. Kemana dia? Oh no, guys, dia ninggalin gua. Oh no, dia ninggalin gua. Dia di mana? Adek. Oh, itu dia. Adek, kamu kemana? Ya ampun. Aku kaget banget loh. Oke, kita bisa berinteraksi dengan dia sebentar. She missed her teddy bear. Oh, dia mau teddy bear-nya dia. Ke atas. Kamu mau ngambil teddy bear ya? Oke, sebentar ya. Aku ambilin kamu teddy bear. Astaga, untung aja masih ketemu. Hoki, guys. Hoki, ketemu. Lost Toys and Room. Oh, ini nih. Harusnya dalam sini nih. Kita harus menemukan kuncinya. Oke. Kita cari terlebih dahulu kuncinya ada di mana, guys. Ini buntu ya. Duh, semoga aja nggak kedengeran nih. Takutnya kedengeran nanti si Sister Madeline-nya kesini nih. Aku takut. Nice. Oh, itu dia. Nice banget. Guys, Sister Madeline-nya.
Dia kesini dong. Dia kesini dong, guys. Kaget gue, ada tikus lagi. Gue harus ke atas, gue harus ke atas, gue harus ke atas. Oke. Sebentar, sebentar, sebentar ya teman-teman. Sebentar, sebentar. Gue harus ke atas terlebih dahulu. Gue takut si Sister Madeline-nya bakal kesini nih. Masalahnya, gue bisa lompat ke sana sih. The kids are shooing the balloon. They close to finish it. Sabar. Oke, kita pergi, kita pergi, kita pergi, kita pergi, kita pergi. Kita pergi dulu, kita pergi dulu. Kita pergi dulu. Oke, nice. Nice banget Miao Auk. Ke sini. Come on. I just want to show you one thing. Tutup dulu. Ini kah teddy bear-nya? Bear toy. Ini toy gun-nya, guys. Oh no. Gak ada tempat sembunyi lagi. Gue bisa meningsoy di sini, guys. Aduh. Gawat. Gawat. Dia masih ada di sekitar sini, guys. Gua gak bisa ngapa-ngapain masalahnya ini. Udah kali ya? Udah kali ya, guys? Oke, oke. Udah aman, guys. Udah aman. Oke, aman, 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 aman. Ini dia. Udah. Tuh, teddy bear kamu kan? Iya. Kamu senang kan dengan teddy bear kamu? Ayo, ayo. Sekarang kita pergi dari sini yuk. Tuh, dia pelan banget lagi, guys. Guys, ini kalau gue dikejar lagi sama Sister Madeline, meninggoy bisa nih. Tuh, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, kamu pasti bisa kok. Pelan-pelan aja, yuk. Gue yang was-was loh. Lihat belakang, kanan, kiri. Was-was banget gue, guys. Guys. Oke, aman. Semuanya aman. Aman terkendali ya. Nice, nice banget, nice banget. Yang penting jangan ada si Sister Madeline sih. Oke, gue sambil bawa itu kali ya. Siapa tahu aja ini berguna nih, guys. Gue nggak tahu nih gas silindernya buat apa. Tapi gas silindernya ada dua. Nanti kita coba cari tahu ya kegunaan gas silinder ini. Di depan sana aman kok. Si William akan menutup jalannya kalau misalnya ada si Sister Madeline atau si Evil Nun-nya. Ayo cepat, 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 cepat. Oh, si William mensabotase fan yang dipunya sama si Sister Philippa, guys. Tapi kenapa kita harus lewat balon ya kalau misalnya udah dapet mobil? Kita kan bisa keluar pakai mobil. Iya, betul juga ya. Oke. Okay. Dia tunjuk-tunjuk. Bentar. Ini sampai mana nih? Semua anak kecilnya ada di sini, teman-teman. Mereka semua lagi menunggu untuk kebebasan mereka sambil menangis. Ini nih yang pinter nih. Nah, sepertinya semuanya sudah benar. Apakah ini untuk silinder? Betul sekali. Mantap. Tinggal mengambil satu silinder lagi, teman-teman. Kemungkinan besar silindernya buat ditaruh di sebelah lagi ya. Oh, jadi mereka kesini dan memblokir semua pintu masuk. Tapi kan kita bisa lompat dari sini ya. Itu mah kerjaan lu, Mio, lompat-lompatan ya. Oh no, ini kenapa ada Fanta? Ini satu lagi ya teman-teman. Yap, betul. Coba gue ngobrol dulu. Come on, let's not waste time. Ayo, jangan buang-buang waktu. Oke, sebentar, sebentar. Oh no. Guys, aku mendengarkan suara Sister Madeline di sini.
You heard my children cry downstairs. Excellent. You'll be living there soon. Oke. Okay. Nice banget. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita bisa gua cek dia sih di bawah. Tetapi at least gua mendapatkan silindernya terlebih dahulu. Atau jangan-jangan ketika gua lagi ada di bawah, dia enggak tahu nih, teman-teman. Tenang. I know I can do this. Tinggal satu silinder lagi, kita bisa keluar hidup-hidup dari sini ya, teman-teman. Tenang. Next time I'll teach you how to be good. Lain kali aku akan mengajarkan kamu untuk menjadi yang baik. Tidak perlu. Biarkan orang tua aku aja yang mengajarkanku. Oke, aman. Biar aman guys, gue lewat sini aja. Sip. Mantap. Oke. Aku pasang. Nice! I have to find torch to light the gas. Torch? Bro, cari torch di mana? Yah, masa yang kecoret cuma yang di bawah, guys? We are leaving no one behind. We have to save them all from that ugly and evil nun. Oh no. We are leaving no one behind. Torch! Gua nggak tahu torch ada di mana, guys. Oh no. Aku tidak tahu torch ada di mana. Aku tidak bisa nanyain mereka lagi. Oke. Gua nggak bisa masuk lagi ke situ. Berarti gua harus masuk ke dalam sana lagi ya, teman-teman. Nggak ada pilihan lain. Torch? Di mana torch? Torch. Oke, sebentar. Kemana ya, guys? Sebentar. Apa di dalam sini nih? Tadi perasaan gue udah keliling-keliling sih. Gue udah menemukan kunci, tapi nggak menemukan torch. Tar. Gue cek dulu. Kalau nggak di ruangan api-api, ya bisa jadi di ruangan api-api ya, teman-teman. Cek bagian sini. Wah, nggak ada torch lagi, guys. Obor. Ah, ini untuk kita buat ini senjata bubble gun. Gak ada, guys. Wah, ini masalah yang besar banget ini. Gua tidak bisa menemukan yang namanya torch. Oh no. Nih, di bawah sini kan ada ruangan api nih, teman-teman. Tapi gua coba cari dulu ya. Takutnya ketinggalan. Jangan bilang di dalam sekolah lagi, guys. Kita harus nyari di dalam sekolah torch-nya. Aduh, gede banget masalahnya torch. Itu? Oh, nice. Dapat. Enggak perlu cari di dalam sekolah ya. Oke. Aduh. Jatuh. Ini daripada gue meninggoy, gue turun aja ya, teman-teman. Bentar. Tadi gue nggak sengaja. Gue lupa. Gue lupa, guys. Put down that torch. You could hurt yourself or someone else. Gue lupa. Kesini kan bisa. Oke, sebentar. Bisa sembunyi gak sih? Sabar. Gue gak boleh ke kanan sana ya, karena udah ditutup pintunya, oke, miau auk. Get out. Come here, breath. Sembunyi. No. Tegang banget gak sih? Kita tunggu dulu ya, teman-teman, sampai dia pergi. Masalahnya, torch tanpa api tidak menjadi torch ya. Tidak menjadi obor. Itu cuma bentuk obor aja, teman-teman. Kita harus kasih api.
dan satu-satunya sumber api gua adalah tempat yang itu. Oke, dia pergi. Dia pergi, udah cukup jauh. Oke, nice. Apakah benar? Oh, nyala. Hah? Flame-nya udah mau mati. Yah. Oke. Gue bisa teleport gak? Bisa teleport gak sih guys dari sini? Wah, mereka gak bisa teman-teman. Gak bisa. Oh no. Stop hiding. Ini bakal susah sih ini guys. Oh, bisa. Bisa teleport begini guys. Oke. Gua ada ide berarti ya. Bisa teleport dari atas ternyata. Cuman. Gua harus hati-hati. Oke. Ya, gua tahu. Langsung aja ya teman-teman, kita teleport. Nice sekali. Let's go gak sih? Kita nge-cheat, guys. Oke, ini harus diapain? Interact? Gak bisa di-interact. Oh no. No, jangan dulu mati. Interact-nya dari mana nih? 10 detik. Sini. Oh, udah aktif. Finally, right on time, teman-teman. Bisa juga balonnya nyala, ya ampun. Makan mulu dia. Bro, lihat nih kemenangan kita, guys. Ini akan menjadi kemenangan kita, teman-teman. Balon udaranya menggembung. Kita sebentar lagi akan keluar dari sini. Kena mobilnya dong itu. Children are entering the balloon. Jadi anak-anaknya pada masuk ke dalam balonnya. Ayo teman-teman, semuanya masuk. Tuh, balonnya sudah siap. Satu persatu, mereka berbaris untuk masuk ke dalam tempat itu. Mau ditutup. No. Untung aja William, teman-teman. Pas banget William, kamu keren sekali menutup si Evil Nun untuk masuk ke dalam sini. Aku bisa ke sana sepertinya, tapi aku tidak mau. Bahaya. Oke, nice. Oke. Ayo semuanya masuk, yang cepet yuk. Aku deg-degan nih menunggu kalian semua. Aku takut nanti aku yang ketangkep. Dia datang lagi. Itu kalian lihat teman-teman, dia mau datang ke sini. Seram kali. Tolong. Ayo guys. Masuk guys. Kamu juga masuk. Ayo. Aku udah kasih kamu teddy bear loh. Still one children is missing. Oke. Udah. Oke, William juga mau pergi ya? Ayo William. Interact. Oh, kita interact dulu. Good. We made it. We're safe at last. Apakah ini kemenangan kita?
Nana Evil Nun atau Sister Madeline. Kita semua keluar dari sekolah ini dan meraih kemenangan. Let's go! Kamu akan sendirian terus di sekolah ini, Sister Madeline. Tidak akan ada yang menemani kamu lagi. Kamu kangen kan dengan Rod, anak kamu yang tidak pernah datang mengunjungi kamu sehingga menculik kita semua dan dijadikan sandera? Tidak. Sekarang kita mau kebebasan. Kita mau pulang ke pangkuan orang tua kita. Kita mau belajar di sekolah yang lebih benar. Let's go. Ayam, selamat tinggal. Oh, ditutup sama dia, guys. Kok gue jadi merinding ya? Kok ada nama Miao Au, guys? Gue jadi merinding. Oh, tersisa cuma palunya doang yang bisa dia gendong. Happy ending. Semuanya sudah keluar. Dan Miao Au menghilang. Menghilang lagi kah? Menghilang, guys. Tidak. Perjalanan yang mengharukan ya, teman-teman. Miao Au dengan game Evil Nun The Broken Mask yang satu ini. Kita sudah bermain game yang satu ini kayak udah bertahun-tahun. Terima kasih banyak. Semoga nanti ada game-game yang lebih seru lagi ya. Terutama Ice Cream. Gua nunggu banget Ice Cream. Wow. Perjalanan kita, guys, mungkin dari tahun 2018 kali ya. 2018-2019. It's been fun. It's a great game. Walaupun ada beberapa bug, tapi wow, luar biasa banget. Dan kita harus melihat akhir dari game Evil Nun yang satu ini. Semoga aja bakal ada kelanjutannya, tapi aku tidak tahu, teman-teman, apalagi yang akan dibahas sama mereka. Apakah hubungan tentang Evil Nun dan juga si Rod atau Ice Cream? Aku pun tidak tahu. Clapperians GGWP, thank you so much. Best of Rando! Original idea, nice banget, wow. Ini dia, guys, maker-maker dari game Evil Nun yang satu ini. Memang kalau misalnya gue inget-inget ya, guys, jalan ceritanya mirip banget dengan yang di mobile ya. Tetapi mereka berhasil bikin versi PC atau lebih bagusnya lagi. Kalau misalnya kalian pengen bermain game Evil Nun yang satu ini, kalian bisa main ini di mobile sebenarnya. Lumayan mirip, dan Miao Au pun sendiri sudah pernah namatin yang untuk versi mobile-nya. Kalian bisa cek juga, tinggal kalian ketik aja Evil Nun Miao Au, keluar semua tuh untuk playlist-playlistnya Miao Au. Entah itu main dari Evil Nun yang di mobile, entah itu mainin yang Broken Mask. Tetapi untuk full experience kalian bisa rasakan di PC ya, teman-teman, karena di PC ini mantap, wadadidaw banget, GG Gaming banget. Gua cuma mau berterima kasih dan tepuk tangan, teman-teman, kepada game Evil Nun yang sudah menemani saya bertahun-tahun di YouTube channel Miao Au ya, teman-teman. Walaupun ini awalnya adalah game mobile, tetapi mereka bisa bikin game PC dan menjadi game PC yang bagus juga untuk kita semua nikmatin dan mainin ya, guys. Semoga wishlist gua adalah Ice Cream. Karena Ice Cream juga jalan ceritanya bagus dan menarik yang untuk bisa kita ikutin ya, guys. Sayangnya Ice Cream belum tamat, ya kan? Ice Cream masih ada kelanjutannya, ya kan? Nanti kita lihat, teman-teman, tamatnya nanti gimana tuh. Karena sebentar lagi juga serial Ice Cream bakal muncul ya. Ice Cream ke berapa? Lupa gua. Pokoknya wishlist gua masih banyak nih bulan ini. Ada Ice Cream, ada Garden of Banban, dan juga ada Poppy Playtime yang belum keluar-keluar. Kita tunggu aja semuanya ya, teman-teman. Duh, suara gue jadi agak serak-serak gimana gitu. Sekali lagi, terima kasih juga kepada developernya yang sudah menyertai Easter egg Miao Au di dalam game satu ini ya, teman-teman. I'm very happy. Ya, ini dia. Mereka juga berterima kasih kepada content creator yang sudah bikin konten tentang game yang satu ini. I'm very happy playing this game. And thank you so much
for including me, Meow Owl, in this game. Oke? Sebenarnya kita masih banyak banget achievement yang bisa kita kelarin ya, teman-teman. Tuh, masih banyak banget, astaga. Tidak. Masih banyak sekali, teman-teman. Play golf on the roof with Sister Madeline, but let her hit your head instead a ball. What? What is this? Gue belum pernah tahu ini, guys. Burn into the ritual ending. Oh, ini kalau gue kalah kali ya. Gue kalah ini mungkin dua ini bisa muncul nih, teman-teman. I see. Complete the first level behind the door of memory. Kok ini gue belum kebuka? Masih banyak banget yang belum gue kebuka ya. Kalau ini kan oke, ini gue udah tahu nih. Extreme hot baru. Craft hot. Lah ini kan gue udah. Oh, di extreme mode. Extreme mode ya, teman-teman. Burn scissor. Waduh. Banyak banget ya achievement-achievementnya. Mini game, bukannya ini udah ya? Pink room mini game. Oke, sampai di sini aja ya, teman-teman. Baiklah teman-temanku sekalian, sampai di sini terlebih dahulu untuk game Evil Nun The Broken Mask. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin Meow Owl bermain game yang satu ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi di next video. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya, terima kasih banyak. Thank you. Pau.